pemasarannya biasanya kemana aja, Pak? Tengkulak, Bang, dahulu. Tengkulak. Tengkulak ada dahulu, karena bubuhnya pulang mana. Biasanya tengkulak ngantarnya kemana aja, Pak? Misalnya pengiriman, misalnya ke Banjir, ke Sulawesi, misalnya ke Sampit, nah itu, Bang. Ini sudah lama ya, Pak, ya, usaha untuk mebel, pembuatan mebel ini, Pak? 20 tahunan dah. Dalam satu minggu bisa menjual berapa, Pak? Berapa? Ya, 10 biji lah ibaratnya. Anak buah, tiga lah. Anak buah, tiga orang, bisa dapat 10 lemari ya, Pak, ya? Pak, kesulitannya dalam pembuatan mebel ini apa, Pak? Kesulitannya itu mungkin misalnya kita menggunakan kayu basah lah, ya, kayak itu, Bang. Misalnya cuacanya pindah hujan. Nah, mungkin misalnya papannya kurang kering lagi, saya kayak itu, Pak. Oh, jadi papan yang mau digunakan tuh harus dijemur dulu dijemur gitu ya, Pak? Dulu, mungkin 10 hari misalnya kan dipanas lah ini, nah. Anak kayak itu. Jenis kayu yang dipakai ini kayu apa, Pak? Anu, sejenis lurus lah.